Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aira Hadira, selaku pengacara TV PSS SMB Haji Muhammad. Bersama saya pada hari ini Ustaz Hal bin Abdul Aziz, Pengetua Sekolah Menengah Agama Haji Muhammad. Apa khabar Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aira, khabar sehat? Sehat Alhamdulillah. Baiklah Ustaz, apakah strategi pihak sekolah dalam mengekalkan kecemerlangan serta meningkatkannya seiring dengan misi dan visi sekolah? Baik, terima kasih Aira. Baik, soalan tadi bagus ya, apakah strategi sekolah. Baik, yang pertamanya adalah kita mengenal pasti kelemahan dan juga kekuatan murid dan juga gurulah ya, berdasarkan kepada peperiksaan pertengahan tahun baru-baru ini. Ini khusus untuk pelajar SPM pastinya. Kemudian juga yang keduanya adalah berdasarkan kekuatan kelemahan itu, maka kita melakukan intervensi lah ya, buat apa yang sesuai, bukan saja dengan melaksanakan apa yang telah dirancang sebelum ini, tetapi juga melakukan penambahbaikan terhadap aktiviti-aktiviti yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Dan strategi ini juga tak tertumpu pada dalam sekolah berkaitan dengan guru saja, tapi kita akan libatkan pihak ibu bapa dan juga PPD, bahkan Jabatan Pendidikan, berdasarkan saranan dan juga input yang kita terima daripada mereka, dengan harapan kecemerlangan semamu ini akan sentiasa meningkat dari setahun ke tahun, insyaAllah. Okay, seterusnya Ustaz, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam meningkatkan mutu kecemerlangan para pelajar, sama ada dari segi sosial peribadi maupun akademik? Baik. Tentang cabaran, pertama sekali pastilah kalau segi akademik, SPM khususnya adalah cabaran kita untuk mengekalkan kecemerlangan yang telah kita perolehi untuk SPM 2021, walaupun menunjukkan sedikit penurunan 0.03 pada GPS-nya, tapi itu adalah satu tahap yang pada saya sangat membanggakan sesuai dengan suasana COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Baik, dan seterusnya adalah untuk kita memastikan pelajar-pelajar yang tinggal di luar asrama, untuk makluman Aira dan juga semua penonton, rekod menunjukkan bahawa pencapaian murid yang tinggal di asrama adalah lebih baik berbanding dengan calon-calon SPM yang tinggal di luar. Jadi sebagaimana kita hendakkan kecemerlangan itu dinikmati oleh semua pelajar, maka cabaran kami di pihak sekolah adalah untuk memastikan pelajar yang tinggal di luar dapat sama-sama meningkatkan pencapaian mereka, khususnya dalam bidang akademik lah untuk SPM. Adapun di sudut sasia co-curriculum, cabaran kita adalah untuk memastikan setiap anak murid semahmu memahami dan juga menghayati apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka dalam kelas, dan juga faham kenapa aktiviti dirangka oleh pihak sekolah. Jadi cabarannya adalah untuk pastikan semua murid hadir dan menghayati apa saja aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, walaupun dilihat sebagai tidak ada aktiviti pembelajaran secara rasmi dalam kelas. Tapi perlu saya tekankan di sini adalah setiap kali anak-anak semahmu masuk saja kawasan sekolah, maka telah bermula sesi pembelajarannya. Maksudnya tidak kira aktiviti itu berbentuk di padang, di perhimpunan, ada perarakan, semuanya adalah merupakan pembelajaran. Dari situ maka kita dapati bahawa anak-anak akan lebih faham dan seronok datang ke sekolah mereka belajar, bukan saja dalam kelas tapi juga di luar kelas, insyaAllah. Akhir sekali, apakah harapan dan pesanan Ustaz kepada seluruh warga SMA Haji Muhammad untuk terus sama-sama menggilap prestasi yang cemerlang? Baik, harapan saya sebagai pengetua penaju semamu adalah yang pertama kepada anak-anak yang
akan menduduki perbezaan SPM khususnya, jadikanlah abang kakak yang lepas ya, yang telah berjaya menambung pelajaran ke peringkat universiti, peringkat lebih tinggi, jadikan mereka sebagai sumber inspirasi yang dapat 10A, 9A. Jadikan mereka ini sebagai satu sumber inspirasi untuk memastikan anak-anak calon SPM pada tahun ini lebih melonjak. Kalau boleh lawan abang kakak yang lepas itu. Kalau tahun lepas kita dapat 110A, maka harapannya adalah pada tahun ini untuk SPM 2022 lebih ramai lagi 10A, lebih ramai lagi 9A dan sebagainya. Dan yang kedua, harapan saya juga adalah bukan tertumpu pada akademik sahaja, tetapi pada sahsiah juga, pada adab, pada akhlak. Kita hendakkan supaya ilmu yang diperolehi di sekolah, sama ada dalam kelas ataupun luar kelas, dihayati, diamalkan sesuai dengan kita sebagai sekolah agama. Kita hendakkan supaya anak-anak murid semahmu menjadi seorang Muslim, Muslimah yang bertakwa, yang bermanfaat untuk seluruh manusia di atas muka bumi ini. Jadi itu harapannya. Dan juga sesuai dengan motto kita lah Aira kan, iaitu semamu setia menjunjung amanah, hidup memimpin ummah. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Semoga segala pesanan ini memberi dorongan kepada para pelajar untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Baik, kerana sudi meluangkan masa. Sehingga ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.